Peburuan batu marmer di sini bebas dari gender, apalagi usia. Lagi-lagi, demi hidup, selama masih bisa dikerjakan, juga halal, manusia-manusia tegar ini terus bergulat di medan yang sangat ekstrim. Masya Allah, bertengger di tebing setinggi 100 meter lebih, seorang pemburu wanita masih harus bertarung dengan segala macam bahaya yang siap merenggut nyawanya setiap saat. Ya, Supiah, seorang Sri Kandi, juga ibu yang hidupnya total mengabdi untuk keluarga. Berbeda dengan ibu-ibu lain, ia malah menghabiskan hari-harinya di medan tak berperi ini. Gini ku lho, pada bantu bapak ini ku kerja pada silon iku. Kulo niku tumut ngumpul nih, kang alit-alit. Wonten griya nggih. Jenuh lek nek wonten griya niku. Kan ngeten iki kan supaya bapak ini ku asale kerja niku kan ringan. Korban demi korban, nyawa demi nyawa, berguguran sudah. Tapi sayangnya, mereka tak mempunyai data pasti berapa sudah para pemburu yang dipanggil Sang Kudus. Dan aku pun mencoba mencari tahu. Di tempat ini aku bertemu Samani, seorang pemburu yang kehilangan adik tercintanya 4 bulan lalu. Kiamat Sugro. Begitulah ucapan Samani ketika menceritakan bencana mengerikan yang menimpa sang adik. Terus aku kira umpurun dua orang neng kono, aku meneng neng ratan neng kape-kape terus muda no mumurmu aku laku nyauri ngono kan iya adik. Dek ini gak nyauri. Terus aku balik ngetan neh nangkep anu kasih udut rokok. Terus kejadian ini, beres memang. Anu mas, zaman semantan ini kaya, peh, ya Allah, kaya wis ndak mentolo ya bang almarhum, kaya anu mulih. Iya wong keadaan ini, si Rai ini benjut. Benjut wong si utak ini, murat marit itu yang kuno. Aku terus terang mawon zaman semantan itu ndak wani ngetok teko ngomong. Kawan, terus terang aku mau aku roh nih dilek mati katut mati. Untuk kehormatan dan mengenang sang adik, Samani juga pihak keluarga besar memberikan tanda di lokasi kejadian. Sebuah tanda yang juga beratus makna bagi pemburu lain. Di tempat lain, batu marmer hasil buruan para pemburu diolah menjadi barang tepat guna, juga bernilai tinggi. Dan akhirnya, di kota-kota besar, marmer begitu dicari, juga menjadi pembicaraan. Para pemakainya bisa memilih tergantung cita rasa. Marmer pun telah menjadi lambang status sosial, sekaligus kemewahan, juga gengsi. Namun, semua itu sangat jauh dari jangkauan para pemburu marmer. Hingga hari ini pun, dengan sisa-sisa adrenalin yang ada, mereka terus berjuang untuk menyambung hidupnya di gunung seluas 4 juta meter kubik ini. Tanah airku tidak kulupakan. Dan
Apakah kita masih mau berbagi atau setidaknya ingat siapa dan apa bagaimana benda keras itu berasal? Itulah sepenggal kisah dari saudara-saudara kita yang konon hidup di tanah yang maha kaya. Ya, itulah Indonesia.